Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengubah nama dari grup obrolan di Facebook Lite. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama ya teman-teman. Oke, di sini kita buka aplikasi Facebook Lite-nya terlebih dahulu. Dan pastikan kalian sudah login ya. Oke, jika sudah terbuka tampilan dari Facebook Lite-nya, teman-teman ketuk di menu pesan. Bila pintasan pesan yang ada di atas ini ya, atau inbox biasa disebut kalau di Facebook itu. Oke, jika sudah kita pilih grupnya, grup obrolannya. Oke, dan ini adalah grup obrolan yang akan coba saya ubah namanya ya. Oke, dan teman-teman bisa perhatikan di sini sebelumnya namanya ini family ya. Saya akan coba ganti. Oke, di sini caranya teman-teman pilih saja ikon roda gigi yang ada di sebelah dari subjek grupnya. Tepatnya pojok kanan ya. Kemudian teman-teman pilih menu ganti nama yang ada di sini. Oke, di sini teman-teman bisa langsung edit saja nama grupnya. Kalian bisa tambahkan nama yang baru di sini ya. Oke, sebagai contoh saya akan coba ganti. Oke, seperti ini. Dan jika sudah kita bisa simpan. Oke, sudah selesai dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nama grupnya sudah berubah ya. Yang tadinya family sekarang menjadi keluarga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.